pembaca saya Faraiza Razak menemani anda pada minggu ini dalam persoalannya. Dan seperti biasa pada minggu-minggu sebelum ini, kita ada tetamu-tetamu istimewa dan pada minggu ini kita ada tiga tetamu istimewa, iaitu dan akan saya perkenalkan tetamu pertama kita iaitu Profesor Datuk Dr. Abdul Jalil Nordin. Dan kedua kita ada Profesor Madya Dr. Nurmala Ibrahim. Dan tidak ketinggalan timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah. Buat penonton di luar sana, mungkin tak tahu kita ada tetamu dalam studio ini yang akan mengajukan soalan yang mereka simpan. Dan dalam segmen kedua nanti insyaAllah kita akan bukakan ruang untuk anda semua tanyakan soalan kepada tetamu-tetamu istimewa kita pada hari ini. Baiklah, soalan pertama saya kepada Profesor Datuk Dr. Abdul Jalil Nordin. Sebelum itu saya nak kata ini adalah Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM dan juga merupakan Profesor Radiologi Nuklear dan Pakar Perunding Klinikal Radiologi Nuklear di Jabatan Pengimejan FPSK. Soalan saya senang je, soalan yang cukup dekat dengan penonton kita. Kalau kita sentuh kataan kanser tu, orang cukup seram, cukup gerun. Persoalannya, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh UPM dalam menangani isu berkenaan? Terima kasih Farah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama-sama dalam program persoalannya pada hari ini. Apabila kita sentuh isu berkenaan dengan kanser, Universiti Putra Malaysia bukan saja setakat universiti awam, tetapi kita juga mendapat status sebagai universiti penyelidikan antara lima universiti penyelidikan di Malaysia. Persoalan berkenaan dengan kanser berkait rapat dengan masyarakat ataupun orang ramai di luar sana, terutama sekali tentang persepsi penyakit kanser. Pernah dibuat satu penyelidikan soal selidik di beberapa tempat di dunia ini. Ada yang berpendapat kanser ini adalah satu stigma yang mana kita tidak boleh berhubung rapat ataupun berada berdekatan dengan orang yang ada kanser. Sesuatu yang tidak harus dibincangkan secara terbuka. Ya. Ini adalah tabu. Okay. Ya, kepercayaan yang harus dikikis keluar daripada masyarakat kita. Itu? Tak, sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya kita sebagai warga universiti, kita harus memberikan pendedahan kepada masyarakat supaya mereka sedar akan apakah itu kanser, adakah kanser boleh dicegah dan bagaimana cara merawat kanser dan apakah sebab dan juga akibat daripada kanser. Apabila ada kesedaran-kesedaran tersebut, masyarakat akan lebih prihatin dan peka akan kesihatan masing-masing dan akan mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga kesihatan mereka dari awal. Ya, daripada awal di peringkat pencegahan sebelum mendapat penyakit kanser tersebut. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Kita bersama Profesor Madya Dr. Nurmala. Dan persoalan saya sangat mudah. Adakah penyakit kanser boleh dirawat dan pulih sepenuhnya? Kalau mengikut secara amnya lah, penyakit kanser ni ada peringkat-peringkat dia lah. Betul. So secara amnya memang boleh dirawat, tapi bergantung kepada peringkat penyakit tersebut. Kita tahu dia ada tahap 1 hingga tahap 4 dan seterusnya. Dalam persoalannya sama ada ia boleh dirawat dan pulih sepenuhnya, itu bergantung kepada secara amnya ia boleh dirawat. Tapi bergantung kepada tahap, untuk pulih tu bergantung kepada tahap penyakit kanser tersebut lah. Jadi apakah jenis rawatan yang boleh mereka dapatkan dan bagaimana dalam membantu proses tersebut? Okey. Ini berbalik kepada persoalan yang diajukan pada Datuk Jalil tadi mengenai rawatan ni. Kalau kita tengok secara amnya, rawatan yang kita beri lebih kita fokus adalah lebih kepada kemoterapi, rawatan ubat-ubatan dan sebagainya. Tetapi ada satu rawatan yang kita rasa kurang mendapat kesedaran di kalangan masyarakat adalah rawatan dari segi psikososial. Agaknya apa sebab yang orang ramai di luar sana lebih kepada kemoterapi? Adakah kerana pihak hospital yang
mengajukan mereka untuk mendapatkannya, ataupun doktor kata tadi ada lagi satu rawatan tu tidak mendapat pendedahan yang sepatutnya, kan? Apa agaknya yang menjadi punca? Sebab mungkin kesedaran di kalangan masyarakat tu kurang, ya? Ataupun kita lebih, kalau saya tanya Cik Farah lah, ya, kalau cakap pasal kanser, apa the perkara pertama yang dalam berada dalam fikiran saya nampak ada macam dekat benda dekat dalam yang macam dia tumbuh, lepas tu dia akan menyekat kita punya. Jadi bila kita ada persepsi yang macam tu, jadi orang lebih fokus kepada rawatan fizikal. Jadi dari segi rawatan psikososial atau spiritual tu kuranglah. Baiklah. Kita akan berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Dato' Dr. Abu Bakar Muhammad Diah dan kita akan bercerita mengenai program Angkasawan Pertama Negara. Selepas ini. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi bersama dengan Persoalannya. Dan seperti dijanjikan, kita akan kembali dengan Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah. Dan agaknya boleh kongsikan dengan penonton di studio dan juga di luar sana, apakah R&D yang telah dibuat oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia berkenaan penyakit kanser? Terima kasih. Sebenarnya kalau saya lately ni, saya suka lagu yang terbaru. Alamak. Lagu terbaru, Hang Pi Mana. Hang Pi Mana? Alamak. Yang terbaru. Khalifah Band tu. Khalifah Band. Soalan ni kita nak pergi mana? Di Kementerian Sains, kita adalah satu kementerian yang menyediakan dana yang mencukupi untuk apa saja yang diperkatakan orang untuk diselidiki. That is fungsi kementerian kita, ya. Jadi ya, di Kementerian Sains ini dia ada tiga, kalau bercerita pasal kanser, ada tiga geran penyelidikan yang disediakan, ya. Yang pertama dipanggil Science Fund, geran sains. Geran sains ini selalunya terbuka kepada institut penyelidikan termasuk universiti, dan saya tengok UTM pun ada memohon. Geran ini adalah untuk kalau ada orang kata apa-apa pasal kanser. Kerananya kanser ini berpunca daripada benda ini, berpunca ini, dia perlu diselidiki. Betul lah. Jadi ini memerlukan dana. Jadi ini disediakan oleh Kementerian Sains di bawah Science Fund atau Grand Science, yang value dia maksimum RM500,000. Kepada institusi penyelidikan tadi, ya, universiti pun boleh, terutama duit ini 95% dah bagi pada universiti, dan ada juga institusi penyelidikan swasta. Jadi ini adalah satu grant. Kalau daripada Grand Science tadi ada menunjukkan kejayaan, ya, ada menunjukkan kejayaan yang akan berakhir dengan satu cadangan baru ataupun mungkin ubat-ubatan baru atau cara baru, Kementerian Sains menyediakan satu lagi dana yang dipanggil Innofund. Innofund. Dia sebenarnya geran dekat Kementerian Sains berdasar kepada nama kementerian. Sains, Kementerian Sains, Science Fund. Atau itu Kementerian Sains Teknologi, kita ingat satu dengan Teknofund dan Inovasi dan Fund. Jadi Innovation Fund. Innovation Fund ini adalah satu wang yang maksimum RM500,000 yang dibagi, dia boleh dapat dibagi kepada institusi pendidikan universiti pun boleh ataupun pihak swasta. Maksimum RM500,000 yang nak menyediakan contoh dia lah, atau prototype. Katakan dia kata dia dapat buat macam ni, dia boleh menghasilkan benda ni, kan? So nak menyediakan prototype tu menyediakan wang. Jadi kita menyediakan maksimum RM500,000. Dan ada juga yang telah memohon sekarang, yang telah memohon, dan grant ini adalah grant yang popular. Kerana dia adalah satu nilai yang bagus untuk menghasilkan prototype. At least daripada Science Fund. Kita mana produk ni tadi? Orang Malaysia ni dia suka benda-benda yang boleh dipegang, ya. Okey, bila Innofund dah berjaya, dia going to commercialize. Nak dijual. Apakah produk kalau tak boleh dijual? Di Malaysia ini banyak hasil pendidikan yang tak boleh dijual. Jadi ini menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, maka Kementerian Sains menyediakan satu lagi pendidikan yang dipanggil Technofund. Technofund, yang ini maksimum RM300,000. Baiklah. RM300,000 dan RM300,000 ni, ini bukan institusi pendidikan lagi. Dia bukan pendidikan, dia dah pergi the next level. Next level ini kepada pihak swasta yang bersetuju nak ambil contoh daripada prototype tu untuk dikomersial. Itu menarik. RM3,000,000. Itu menarik Datuk kongsikan tu. Nanti kita berbalik semula kepada penyakit kanser. Sebelum kita berehat tadi, yang saya tanya
berkaitan dengan program angkasawan pertama negara. Apakah hasil yang telah diperolehi sejak ia dilancarkan? Tak salah saya 2014 ya? 2000, awal lagi ya? Saya dari Timur Menteri 2013. Alright. Pada benda itu sudah sebelum. Sebelum. Okey, program ini adalah satu program yang berjaya, ya. Sangat berjaya. Akhirnya kita telah melahirkan dua angkasawan. Satu Syed Muzaffar dan satu lagi yang saya lupa namanya, masih lagi bekerja dengan kita. Sebenarnya banyak hasil penyelidikan yang saya buat diterbitkan dan tapi yang penting sebenarnya apabila kita bercerita pasal angkasawan, kita perlu ada role model. Okay. Kita kena ada satu yang perlu dituju. Kita tak boleh buat sesuatu yang fata morgana, yang tak boleh tak tahu lalu tuju. Macam juga dalam kita cerita pasal research cancer. The end of the day, kita nak tahu apa ubat yang boleh lebih baik untuk cancer. Dalam pendidikan, semua pendidikan mesti begitu ya. Di Kementerian Sains, grant pun menuju begitu. Dan daripada segi pendidikan juga mesti begitu. Di ujung saya nak ajak akan tanya. Macam Farah tanya saya tadi, apa hasilnya? So the end of the day, people akan tanya dengan saya, apa hasilnya? Sebenarnya, program ini telah menyebabkan banyak hasil penyelidikan dalam bilang elongasi angkasa yang berlaku dekat universiti baru. Sebab UPM pun ada, ada universiti sains pun ada dan banyak institusi pendidikan atau pengajaran yang mula selepas hasil itu mula minat untuk mengkaji tentang program. Kerana projek angkasawan ini sebenarnya bukan hanya projek hantar orang tu dari sini pergi ke angkasa. Tapi persepsi rakyat ataupun persepsi orang ramai di luar sana begitu. Ya, kita jangan layan sengal persepsi. Kalau kita layan sengal persepsi, kita pun dunia kita persepsi. Kita mesti berpijak di kominator. Setelah kita berbelanja wang begitu banyak, saya telah merasmikan banyak program angkasawan, saya telah menjawab beberapa soalan di parlimen dan kita juga telah menerbitkan beberapa jurnal dalam hasil penyelidikan itu dan banyak lagi kerjasama angkasa yang telah berlaku dan sekarang ini Dr. Syed Muzaffar berjalan satu Malaysia berceritakan pengalaman mereka dan mungkin dalam masa 4-5 tahun lagi ataupun sekarang ini telah melahirkan pelajar-pelajar yang meminati bidang itu. Ya, jadi kita mesti tengok sesuatu yang relevan to the world. Kalau macam itu, apa hasilnya Armstrong pergi ke bulan? Bawa balik batu ke? Kan? Tapi bukan itu sebenarnya yang kita hasilkan. Bawa balik batu. Macam juga tadi kita bercerita pasal kanser. Banyak juga penyelidikan kanser tapi penyelidikan itu tidak digunakan. Baiklah Datuk, kita buka dulu soalan untuk penonton di dalam studio. Siapa ada soalan boleh tujukan kepada tetamu khas kita pada hari ini. Alamak, berebut tu. Kepada siapa? Saya ingin bertanya salam kepada Profesor Dato' Dr. Abdul Jalil. Okey, di luar sana kalau kita lihat ada banyak ini berkenaan dengan kanser, ada banyak package-package atau program-program penyaringan atau screening berkenaan dengan penyakit kanser. Dan pastinya package-package atau program-program ini harganya sangat tinggi. Dan memang ada segelintir masyarakat kita yang sanggup membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan program-program tersebut atau paket-paket tersebut. Persoalannya, sejauh mana keberkesanan program penyaringan atau screening penyakit kanser ini dalam usaha untuk mengesannya dari awal dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, bila kita berbicara berkenaan dengan screening program, ia adalah satu pemeriksaan ke atas pesakit yang tidak menunjukkan sebarang simptom ataupun tanda-tanda yang dia akan yang dia mempunyai penyakit kanser. Tujuan ialah supaya kita dapat detect ataupun mengesan kanser di peringkat awal. Okay. Dan apabila dapat dikesan, kita dapat mencegahnya daripada merebak dan menyebabkan melaratlah kehidupan seseorang pesakit tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai pengguna, kita harus bijak. Kita harus fikir, adakah keperluan kepada kita untuk menjalani pemeriksaan screening ini? Ada kriteria-kriteria yang boleh kita guna pakai untuk kita menjalankan pemeriksaan screening. Okay. Seperti sekiranya kita mempunyai ahli-ahli keluarga yang terdekat dengan kita adalah merupakan pesakit kanser. Ada sejarah ibu dalam kita ataupun adik-beradik kita yang ada kanser payudara for example ataupun kanser usus. Kes-kes tertentu sebegini worth it ataupun I would say adalah berhargalah untuk mereka pergi buat screening. Jadi untuk detect, mengesan sekiranya ada. Dan package yang ditawarkan tu berbagai-bagai. Ada juga yang menawarkan hanya di peringkat asas sahaja. Ya?
dia cuma detect ataupun mengesan elemen-elemen tertentu yang sangat asas, yang tidak spesifik. Dan apabila ada tanda-tanda positif daripada elemen asas ni, pesakit tersebut akan dirujuk kepada bahagian-bahagian ataupun pakar-pakar tertentu untuk menjalani pemeriksaan yang selanjutnya. Saya kira sekiranya kita berhati-hati memilih package yang mana untuk keperluan kita, kalau kita bandingkan dengan harga yang kita bayar untuk screening dengan harga yang kita bayar apabila kanser tersebut telah dikesan dan perlukan rawatan untuk mengubat kanser tersebut, mungkin dari segi ekonomi adalah lebih murah untuk mengesan awal daripada mengesan pada peringkat yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih Profesor Dato' Dr. Abdul Jalil Nordin. Dan kita sentuh sikit apa yang Datuk sebut tu, kita ajak Prof. Madya Dr. Nomala untuk menjawab. Dia screening ni mahal. Orang ramai kata memang nak pergi screening, tapi atas halangan-halangan tertentu dan kononnya financial, mereka tak dapat buat dan mereka beralih kepada ubat-ubatan yang ada di pasaran tanpa melihat kepada KKM punya approval. Ceritakan kepada penonton, apakah proses yang perlu dilalui oleh produk-produk ini untuk sebenarnya mendapat KKM tu? Mengenai produk-produk di pasaran, produk-produk kesihatan yang dilabelkan boleh merawat dan boleh mencegah kanser, dia boleh claim. Dia claim. Sebenarnya masyarakat dia ada kurang kesedaran lah dari segi sebenarnya untuk mendapatkan claim yang macam ni. Sepatutnya produk-produk ni patut berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan perlu melalui beberapa fasa penyelidikan lah. So mula-mula sekali tu sepatutnya pengeluar produk ni patut mendapatkan, membuat satu kajian praklinikal untuk melihat kepada sama ada kesan toksik atau tidak. Bahagi. Bila dah dapat, bila dah melalui proses penyelidikan praklinikal tu, baru dia boleh buat penyelidikan klinikal kepada manusia. So yang praklinikal tu lebih kepada uji kaji ke atas haiwan ataupun uji kaji dalam dalam makmal lah. Jadi clinical studies ataupun penyelidikan klinikal ni, dan waktu itulah dia ada beberapa fasa. Penyelidikan klinikal fasa 1 hingga ke 4. Fasa 1 tu just nak tengok kepada dos yang selamat, untuk tengok kepada keselamatan ubat tu sendiri. Yang fasa kedua lebih kepada keberkesanan ubat tu terhadap penyakit yang kita nak rawat, dan fasa ketiga tu lebih kepada membandingkan produk tu sebut dengan produk yang telah diiktirafkan di pasaran. Baiklah, terima kasih Dr. Mala, dan kita buka ruang sekali lagi untuk soalan kepada penonton. Silakan. Saya sangat berminat untuk mengetahui mengenai rawatan psikososial sebagai salah satu rawatan untuk pesakit kanser. So mungkin Prof. Dr. Nomala boleh elaborate on that. Okay, terima kasih. Okay, sebenarnya macam yang saya terangkan tadi, peranan rawatan psikososial ni selalunya kita underestimate lah. Sebab bila kita bercakap pasal kanser, kebanyakan individu bila cakap dengar je kanser, sebenarnya perkataan pertama yang akan terbayang di minda dia orang sebenarnya kematian. Jadi bila seseorang tu telah didiagnoskan mendapat penyakit kanser, so itu adalah perkara pertama yang dia fikir, aku akan mati. Dalam isu tersebut, jadi perkara yang pertama sebenarnya lebih kepada grieving. Grieving maksudnya state of diorang mengubati dia grieving, kekecewaan, grieving atau dalam bahasa Melayu mungkin berkabung lah, sebab sebab dia berkait dengan mati. Jadi bila dalam proses grieving ni, perkara pertama yang selalu kita nampak adalah dia dalam sindrom penafian atau dia terkejut, dia denial. Jadi bila dalam peringkat denial tu, dia akan mencari segala ruang untuk mendapatkan, dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan rawatan yang paling cepat yang boleh menyembuhkan mereka. Jadi dalam rawatan psikososial untuk kanser, jadi ini adalah perkara pertama yang kita patut
tangani. Maknanya isu-isu ni, bila ada sindrom penafian tu, dia tak akan mendapatkan treatment rawatan yang sepatutnya mereka dapat. Jadi dia akan pergi mencari produk kesihatan, macam-macam produk yang di pasaran, dan perkara itu menyebabkan mereka akan lambat untuk mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Jadi bila dah peringkat seterusnya, tahap 1, tahap 2, dia tahap 3 baru nak dapat rawatan. Jadi dari situ akan menyebabkan lebih komplikasi. Baiklah, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali dengan persoalannya bersama dengan Menteri Mufti kita selepas ini. Dan akhirnya segmen ketiga, dan tanpa membuang masa, kita nak terus dengan soalan kerajaan Malaysia. Adakah berhasrat untuk teruskan program angkasawan kedua, Datuk? Okey, lagi ni. Sampai mana? Sari soalannya, kali faham yang lagu kan. Sebenarnya dalam kemenjasan kita ada macam-macam yang kerja. Kita ada macam-macam perancangan dalam negara. Bersesuaian dengan nama kementerian. Of course, semua bidang-bidang ini merupakan satu keutamaan kepada negara. Tetapi kita kena lihat untuk menghantar satu angkasawan juga memerlukan perbantuan yang banyak bergantung kepada kewangan negara. Dan, kita ready, tak ada masalah, kerana semua penyelidikan ini di Kementerian Sains berjalan dengan lancar. Kita ada agensi angkasa Malaysia yang sentiasa mengkaji apa yang perlu kita lakukan. Buat masa sekarang ini kita menumpukan apa yang tugas-tugas yang kita lakukan. Sekarang ini seperti kita tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan tahun 2016 adalah tahun pengemusnahan negara. Jadi kita nak tahu orang keluar dalam khabar hasil itu, hasil itu, tapi the end of the day, benda ni tak laku. Tak ada orang nak pakai. Kan? Jadi itu pasalnya kita pula war-war nak jadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Jadi salah satu pendekatan negara berpendapatan tinggi mesti melahirkan produk Malaysia yang mempunyai high income, yang mempunyai satu teknologi tinggi yang boleh dijual kepada dunia. Jadi kita menumpukan perkara itu. Jadi buat masa sekarang ni, kementerian menumpukan perhatian untuk mengkomersialkan produk-produk yang telah pun kita biayai. Dalam rancangan Malaysia yang ke-9, kita telah belanja 3.2 bilion untuk membuat pendidikan. Jadi, of course, selepas beberapa tahun pendidikan ini ada hasil. Jadi, hasil ini sepatutnya boleh dijual, boleh dikomersialkan untuk menjadikan negara berpendapatan tinggi. Buat masa sekarang, kementerian menumpukan perhatian kita kepada itu. Saya tak kata tak ada keutamaan. Kita sense going on, pasal di dalam kementerian saya ada 23 agensi. Yep. Salah satunya agensi, kita ada Yayasan Angkasawan Malaysia yang saya rasa mengkaji. Kita ada agensi nuklear Malaysia yang saya rasa mengkaji keperluan nuklear negara. Kita ada agensi angkasa Malaysia yang saya rasa mengkaji keperluan ada kena menghantar sampai masa yang tidak berapa pembayaran yang perlu dilakukan. Jadi buat masa sekarang tak salah saya, mereka sedang menumpukan perhatian nak hantar satelit kita yang terbaru. Baiklah Datuk, kita akan tukar sikit. Alih sikit kita ni. Saya, soalan saya ni, ni Datuk Bakar, Ketua Polis Negara, baru-baru ini ada menyebut aktiviti IS sudah ada dalam negara kita. Dan apa konteks mesti peranan cyber security Malaysia? Oh ya, kita ada satu agensi yang memang memantau semua ni. Dia panggil Cyber Security Malaysia atau CSM, yang memang direct di bawah kita ni. Cyber security ni sebenarnya dia kerja dia memantau semua pendidikan yang berdasarkan kepada line, kepada line. Kerana kebanyakannya benda-benda usaha ini dilakukan menerusi netizen, berdasarkan terjemah maklumat. Jadi memang kementerian ini memang 24 jam mengkaji apakah apa yang berlaku, apakah perbualan mereka dan apa yang ada internet, kita memang pantau 24 jam. Dan kita juga menerima aduan. Kalau misalnya kata ada rakyat yang syak sesuatu benda itu, dan kita boleh selidiki. Dia beza macam ni. Kalau jabatan kimia dengan cyber security, dia punya fungsi dia. Kalau jabatan kimia, dadah lah, barang-barang rompak ke, bunuh darah, dia beza. Tetapi sesuatu yang bukan yang real ni, yang hidupnya di angkasa ni, line tu, dia ada tugas cyber security. Jadi apa saja di alam cyber, termasuk perbualan mereka, aktiviti mereka, dan apa saja hubungan mereka dalam internet, kita hantar.
Datuk kata 24 jam eh. 24 depan. Jam. Tapi macam mana IS boleh bertapak dalam negara? Adakah macam orang ramai kata mesti ni tak buat kerja. Tak ampuh ni, tak cukup kalau ampuh, itu, tak boleh kesan aktiviti IS. Macam mana itu, boleh penetrate? Kemalangan di Malaysia ada 3,000 kematian setiap tahun. Apakah jalan-jalan di Malaysia perlu ditutup? Adakah perlu jalan di Malaysia 3,000 kematian, almost 20 kematian per day, saya tak salah saya. Apakah JKR tak buat kerja? Apakah polis tak buat kerja? Sebenarnya kita sangat buat kerja itu pasalnya. Kita relax, boleh berjalan di hari raya. Hari ini 21 hari raya, still ada open house. Tak ada lagi open house yang kena bunuh ke apa tu, tak ada. Dia very safe. Dengan malam-malam tadi saya keluar dengan anak saya, minum kopi dekat Papa Rich. Tak ada orang kacau saya. Dan malam ini juga saya akan keluar dengan family saya. Negara berada dalam keadaan aman, sebenarnya hero yang tidak didendang ini sebenarnya penting. Itu pasal polis sentiasa ada 24 jam dalam bumi yang mengawal kita. Tapi kita bila kita rasa kita dah selesa, kita rasa orang lain tak buat kerja. Sebenarnya tiap-tiap detik daripada kita bangun tidur sampai ke tidur, ada orang yang bekerja untuk kita. Tapi selalunya kita tidak mengiktiraf mereka seolah-olah kita selamat ini adalah kena hasil usaha kita. Tidak begitu. Ya? Satu dunia orang bekerja pasal IS ini, menurut sama IS pun pada sebut. Apalah satu benda yang baik datang daripada Islam mesti? Islam bukan itu daripada logiknya. Tapi saya tak setuju mengatakan kita tak kerja. Sebenarnya kita kerjalah kita dari macam ni. Kalau kita tak kerja, mungkin hari-hari di setengah IS. Dekat Jaya Jasku ada, dekat depan PM ada, dekat MTDC komplek ada. Tapi hari ini hanya 11 yang dia pun tidak membagi mudarat besar kepada kita individu. So, bagi saya nak mengatakan orang yang tidak bekerja itu sebenarnya polis lagi banyak bekerja, kes bunuh banyak, tapi kita berjalan. So, keselamatan kita dapat hari ini adalah hasil kerja sama-sama kita. Baiklah Datuk, terima kasih banyak-banyak. Kita ada 30 minit sahaja untuk program persoalannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Abdul Jalil Nordin dan kemudian Profesor Madya Dr. Normala Ibrahim dan juga Datuk Abu Bakar Muhammad Diah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya selama 30 minit dan juga tidak ketinggalan penonton di depan di dalam studio ini. Baiklah, minggu hadapan kita ada topik yang menarik dan kita akan ajukan persoalan kepada tetamu-tetamu jemputan kita pada minggu hadapan. Sampai jumpa lagi, saya Farhizan Razak.